Doa pelet sadis. Bacakan jika ada ingin kembalikan mantan yang sudah punya pacar. Bagi saudara yang masih sangat cinta dengan mantan, tidak rela dia dengan orang lain, Anda bisa bolak-balikan hatinya untuk membantu agar dia bisa kembali pada Anda. Meski saat ini dia sudah memiliki pasangan, saya ingatkan untuk menggunakan amalan ini untuk tujuan kebaikan, tidak untuk balas dendam atau tujuan negatif yang lain. Pertama-tama, pada malam hari, tunaikan sholat hajat 2 rakaat. Kemudian siapkan foto target. Lalu bacakan doa bismillah. Bismillahi ilawahi bismillahi. Alawahi bismillahi wabillahi. Bismillahi wawahu akbar. Sebutkan namanya. Baca doa ini sebanyak 99 kali sambil memandangi wajah target. Lalu tiupkan 3 kali pada fotonya. Lakukan selama 11 hari tanpa putus. Maka mantan yang Anda cintai akan kembali menghubungi Anda atas izin Tuhan. Selain cara ini, Anda juga bisa menggunakan sarana minyak pelet tarik kinaseh yang sudah banyak terbukti mengembalikan mantan. Untuk konsultasi dan info lengkapnya, silakan hubungi saya melalui DM atau WA di nomor yang ada di bio.